Allah, Masya Allah, tabarakallah, kolam renangnya cantik banget ya, friend. Vibesnya kayak di Bali gitu loh, seriusan. Apalagi hotel ini tuh deket banget sama Kebun Raya Bogor. Berasa nemuin hidden gem tau gak sih? Fix, kalian wajib cobain ya. Ditambah ini tuh bersih terawat gitu loh, Masya Allah. Ah, vibesnya Bali banget. Welcome back to In My Journey. Di setiap jejak kaki kita, ada cerita. Assalamualaikum my friend, welcome back to Jalan-Jalan Nekarija. Waduh, hujan-hujan mau kemana nih? Sekarang kita lagi ada di Bogor, friend. Jadi dari Jakarta kita melipir ke Bogor bentar ya. Karena abis lebaran mau ajak ke bocil-bocil untuk ke Kebun Raya Bogor. Hotel ini tuh deket banget sama Kebun Raya Bogor, friend. Sekitar 5-10 menitan lah naik mobil. Ditambah hotel ini tuh star from 400 ribuan aja. Penasaran kayak gimana hotelnya? Kalian wajib banget tonton sampai akhir ya, jangan di skip. Oke, okay? Happy watching. Oke, friendku, jadi kita udah di lobbynya. Masya Allah, tabarakallah, lihat deh, karena kita kesininya lebaran ya, friend. Hamin dua lebaran lah. Lihat deh, Masya Allah, gemes banget ya dekorasinya. Ramadan lebaran tuh luar biasa banget. Padahal ini area tempat untuk nunggu check-in dan check-out loh. Tapi bisa jadiin buat kalian foto-foto di sini bareng keluarga. Enak banget kan, Masya Allah. Terus nih, sebelum masuk ke lobby, di sini ada ikan. Kalau kalian bawa makanan ikan juga bisa ngasih makan ikan di sini loh. Duh, anak-anak pasti suka banget nih ngeliat ikan-ikan kayak gini, ya enggak? Oke, sekarang kita masuk ke dalam lobbynya yuk, let's go. Nah, ini yang udah aku sebutin tadi, tempat untuk kalian nunggu check-in dan check-out ya, friend. Terus kita lanjut ke sini, di sini juga ada tempat untuk kalian nunggu check-in dan check-out juga. Pokoknya sampai ujung sana ya, friend. Terserah deh kalian nyamannya mau nunggu di area mana, oke? Okay? Untuk interiornya menurut aku cantik banget sih. Lampunya warna kuning jadi kasih kesan warm gitu. Nah, itu resepsionisnya, nanti kalian check-in dan check-out di situ ya, friend. Untuk check-innya ada deposit sebesar 50.000 ya. Overall sih check-innya super lancar banget. Baiklah, friendku, katanya kamar kita udah ready. Yuk, sekarang kita ke kamar. Let's go. Oh yeah, for information, jadi liftnya cuma ada satu di sini doang ya, friend. Tapi white lady ini gemes banget ya. Lebaran vibes. Jadi kamar kita ada di lantai 5 ya. Oke, friendku, saatnya kita ke kamar. Ini lantai 5 ya. Kamar kita tuh 505. Jadi ke bawah, friend. Let's go. Oke, friendku, Masya Allah, tabarakallah, kita udah sampai di kamarnya. Saatnya kita room tour time. Kita mulai dari sini ya. Taram. Oke, friendku, kita mulai dari pintu ya, itu pintu masuknya. Kita ke sebelah kanan pintu dulu. Jadi seperti biasa di sini disediakan gelas, kopi gula dan teh, air mineral dan kettle. Terus ada kaca biar ngasih kesan luas gitu. Enak banget disediain kulkas, jadi aku bisa minum air dingin. Ada brankas juga dan disediain bathrobe, dua bathrobe, Masya Allah, gemes banget dah Ana ya. Nanti besok lah swimming poolnya ya, bener-bener kayak di Bali loh. Vibesnya Bali banget. Bali lagi, bosen gak tuh denger ya. Kita lanjut ke area tempat tidurnya. Untuk tempat tidurnya gak perlu ditanyain lagi ya, super nyaman banget, friend, percaya sama aku. Terus dikasih 4 bantal juga, jadi aku dan Karijal gak rebutan. Plus 2 bantal mini, mantep deh. Cantik banget lagi warnanya, warna biru. Terus samping kiri kanan tempat tidur dikasih lampu tidur gantung gitu, friend. Cantik banget ya, bikin kamar tuh jadi warm gitu. Dan seperti biasa, samping kanan tempat tidur juga ada meja kecil gitu ya, untuk kalian naruh HP, meja HP dan lain-lain, ngebantu banget sih. Next, kita lanjut, depan tempat tidur selalu TV. TV-nya berfungsi dengan baik. Cuma sayang, belum smart TV. Semoga nanti bisa ganti ke smart TV ya. Amin, ngarep banget. Oh ya, white. Jadi itu kamar mandi, tapi nanti kita nge-review kamar mandinya ya, friend. Di sini ada kaca juga, enak banget nih buat selfie mirror. Mirror selfie maksudnya. Terus ini kamar mandi sebenarnya, tapi gak perlu worry karena bener-bener gak kelihatan gitu loh. Dan untuk kalian yang kesini bisnis trip, terus ada kerjaan, gak perlu khawatir, kalian bisa ngerjain kerjaan kalian di sini. View saat kalian work from hotel, lihat dong, Masya Allah, cantik banget. Apalagi ini tuh lagi hujan kan, jadi syahdu-syahdu gimana gitu, friend, Masya Allah. Gak bisa aku deskripsiin deh.
Let's go, sekarang kita ke sebelah kiri ini. Jadi friend, di kamar ini tuh ada sofa yang super panjang banget. Plus di kamar ini tuh rata-rata kaca gitu loh, jadi kelihatannya tuh luas banget. Dan ada pepohonan gitu yang rimbun banget, jadi spoi-spoi gitu loh rasanya. Nah, kalau kalian nginep di sini bertiga enak banget, yang satu bisa tiduran di sini. Wah, jadi kayak gini deh kamarnya overall. Menurut aku ini tuh super nyaman banget. AC-nya pun dingin banget, percaya sama aku. Sampai nginep itu rata-rata kedinginan. Kalau aku enggak sih, aku suka dingin. Oke deh friendku, kurang lebih kamarnya kayak gini ya. Sekarang kita ke kamar mandi yuk, let's go. Oke friendku, saatnya kita bathroom tour. Nah, di sini ada wastafel, of course jadinya kaca juga ya friend. Ada hair dryer, disediain peralatan mandi yang lengkap. Ada gelas juga, ada air mineral. Nah, itu peralatan mandi yang aku sebutin. Ada tisu juga. Terus di sini area toilet, plus yang bisa duduk. Dan ini sih beta. Masya Allah, jadi di kamar ini ada bathtub ya friend, enak banget. Jadi kalian bisa berendam di sini, Masya Allah, enak banget. Atau kalian juga mau mandi bisa banget di sini ya friend. Jadi ini tuh area tempat mandinya. Selalu menyenangkan gak sih setiap hotel tuh kalau ada bathtubnya. Terus disediakan dua handuk juga ya friend. Overall sih kamar mandinya good. Yang paling penting adalah bersih. Kalau menurut kalian kayak gimana? Komen ya. Oke friendku, saatnya kita bahas harga dulu. Ingat, harga sewaktu-waktu bisa berubah, oke? Jadi seperti biasa, aku dan Karijal pesan The Ayana Hotel Bogor ini via tiket.com. Untuk harga mulai dari 500 ribu sampai 1,8 juta plus-plus. Itu pun tergantung ya, kalian pilih tipe kamar yang mana. Kalau kemarin, aku dan Karijal ambil tipe kamar yang suite junior, dan itu sudah termasuk breakfast untuk 2 orang ya. Oh ya, kalian bisa dapetin promo loh dengan cara yang sering kita share. Kalian tinggal gunain kode promo dari tiket.com yang journey 500k untuk hotel domestik. Dan nanti secara otomatis kalian akan mendapatkan potongan sampai dengan 500 ribu. Lihat deh, dari harga 1,1 juta plus-plus kalian jadi tinggal bayar 1 jutaan aja. Mantap banget kan? Promo ini minimal transaksinya juga hanya 200 ribu net. Berlaku sampai 31 Desember 2023 dan periode inapnya kapanpun. Jadi kalian bisa pesan sekarang untuk staycation kapan aja. FYI, ada kabar gembira buat kalian yang mau ke luar negeri. Sekarang kalian bisa pakai kode promo dari tiket.com yang IMJSTAY500K. Biar makin murah. Minimal transaksinya 500 ribu net dan kalian akan mendapatkan diskon sampai dengan 300 ribu. Buktikan murahnya, beli di aplikasi tiket.com sekarang. Kalau kalian nemu harga hotel, villa, apartemen yang lebih murah, ingat ada jaminan harga termurah dari tiket.com. Diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Pesan kamar hotel murah di tiket.com sekarang. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com, karena sekarang ada jaminan harga termurah. Sekarang kita mau sarapan dulu, ini dapat voucher untuk 2 orang. Sarapannya ada di samping lobby, restorannya gitu maksudnya, ada di samping lobby. Samping resepsionis maksudnya. Morning, yuk let's go, sekarang kita saatnya breakfast time. Jadi tempat breakfastnya ada di samping lobby ya friend, atau di samping resepsionis. Let's go, sekarang kita masuk ke dalam. Taram, lihat deh langsung ada menu utamanya friend. Ada nasi goreng, terus ada mie goreng juga, ada capcay sayurnya. Lanjut ada bistik ayam, terus di sini ada potato wedges gitu sama sosis. Terus ini persambelan, persausan dan kerupuk. Wah, lengkap banget ya. Ini area cake, sereal dan roti. Yummy. Terus kita lanjut ke sini. Nah, ini buah-buahan ya friend, ada puding juga. Pokoknya ini sudah ada buah-buahan, salad buah, salad sayur gitu. Pokoknya enak banget, lengkap. Terus juga karena suasana masih lebaran, ada lontong sayur favorit aku. Cuma ini tinggal sedikit lagi. Mungkin nanti direfill kali ya. Suka bingit. Nah, untuk minumnya terserah deh kalian mau minum pilihan yang mana. Di sini baik banget, kalian tinggal pilih aja ya friend, oke? Okay? Tapi wajib banget dihabisin ya. Kita lanjut lagi, kalian di sini bisa pesan omelet, tapi ternyata di sini udah dibuatin sih omelet gitu sama telur mata sapi. Kalian bisa pesan di sini ya friend. Lanjut di sampingnya ada bubur gitu. Kalian juga bisa pesan bubur ayam di sini, maksudnya ambil sendiri ya. Untuk breakfast situation-nya kayak gini aja sih friend. Aku enggak bisa nge-shoot banyak ya. Pokoknya super duper nyaman banget ya breakfast di sini friend. Oke friend, jadi ini menu lontong kita. Ini juga lontong sayur. Ini tiap lebaran kita ada lontong sayurnya. Sini ada telur, kerupuk, buah-buahan sama puding. Ada roti-rotian, puding. Ada mie goreng, nasi goreng, sosis, ayam, ikan. Banyak-banyak. Kalian tinggal ekspor aja. Sekarang untuk minumnya ada jus jeruk sama sirsak, air putih sama roti dingin. Kita lanjut makan dulu, friend. Oke, friendku, sekarang kita mau ke kolam renang. Kolam renangnya ada di lantai 2.
Oke, friendku, saatnya kita swimming pool tour. Kita ke kolam renang yuk. Awas, hati-hati takut licin ya. Jadi ini adalah kolam renangnya di Ayana Hotel Bogor. Wah, Masya Allah, tabarakallah, kolam renangnya cantik banget ya, friend. Vibesnya kayak di Bali gitu loh, seriusan. Apalagi hotel ini tuh deket banget sama kebun raya Bogor. Berasa nemuin hidden gem tau gak sih? Fix, kalian wajib cobain ya. Ditambah ini tuh bersih terawat gitu loh, Masya Allah. Ah, vibesnya Bali banget. Nah, kalau sebelah sini, ini tuh area untuk kolam renang anak-anak ya, yang kolam renang kecil ini, friend. Udah deh, sisanya kolam renang untuk dewasa. Kalau kesini pun enak, anak-anak bisa berenang di sini. Tapi ingat, kalau anak-anak berenang wajib selalu dipantau ya, friend. For information, kolam renang dewasa itu tingginya sekitar 1,2 meteran. Oh iya, samping kolam renang, di sini tuh baik banget tempat duduk gini, friend. Kalau kalian lagi mager berenang, bisa banget nih duduk-duduk santai di sini sambil nikmatin suasana kolam renang. Waduh, Masya Allah kan, aku mau nyebut vibes Bali lagi, kayaknya diulang-ulang lebay gitu ya. Tapi ini tuh asli 100% mirip banget. Nah, ini lebih jelasnya ya, kolam renang buat anak-anak dan kolam renang buat dewasa. Jadi ada batasannya. Duh, apalagi ya kalau kalian ngambil tipe kamar yang benar-benar view-nya kolam renang. Pas kalian buka pintu gitu kan, langsung lihat kolam renang. Mantep banget, Masya Allah. Saran aku sih ambil view-nya yang kolam renang kayak gini ya, friend. Duh, fix sekali lagi nih, aku lebay. Kalian wajib banget cobain hotel ini. Terutama buat kalian yang mau ke Kebun Raya Bogor terus bingung kan mau nginep di mana, hotel ini bisa jadi pilihan kalian ya, friend. Udah vibes-nya kayak di Bali. Ke Kebun Raya Bogor cuma 5-10 menitan naik mobil atau naik motor. Pokoknya juara, oke? Nah, kalau ini tampilan kolam renang ketika di-shoot dari atas ya, friend. Cantik banget ya. Emang segala sesuatu dilihat dari atas tuh selalu cantik ya. Masya Allah, enak banget ya. Sekali lagi kalian wajib cobain. Oke deh, friendku. Kayaknya segitu dulu ya review hotel kita kali ini. Insya Allah kita ketemu di review-review hotel selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Duh, cantik banget. Cobain, please.